Kita pun bising lah, bising dalam perkabar, bising dalam penelitian, bising di sini. Tapi tak ada benda. Keluar di Perembang Ta'ala. Sebab apa? Sebab tidak ada undang-undang yang boleh hukum dia. Tak ada undang-undang. Tak ada perkara inekmen. Nak inekmen apa nak cat? Tak ada. Kita pun menang seorang kalah tahu. Itu Pak Pandi punya perlawanan. Pak Pandi tahu meriam. Semua meriam. Dan orang kami bersorak saja bukan bersorak kerana kehebatan ayam dia, kerana perangai yang dia dalam itu. Ayam mesti tak, tubuh mesti tak sama sekali. Jadi orang bersorakkan dia. Jadi dia menang sorak, ayam mati juga. Sebab itu pertaruhannya kampung dia. Jadi menang sorak, kalah sabu, kampung segala. Itu dia Pak Tani. Jadi dia Pak Tani kan dulu, waktu dia sekolah kecil itu buat baca-baca itu. Bahkan ada baca video itu. Menembak. Baik. Kembali pada bulan Ramadhan. Sebab itu kita kena beribadat ni kena bersungguh-sungguh beribadat. Bukan ibadat dicampurkan dengan adat-adat budaya-budaya. Sebab itu, apabila kita berpuasa, sungguh-sungguh puasa. Isi puasa itu. Apa pengisian puasa? Yang pertamanya dah tentulah jaga puasa dengan sempurna. Yang keduanya jaga sembahyang. Ada yang puasa tapi tak sembahyang. Ada yang puasa tapi tak tutup aurat. Ada yang puasa tapi pakai gitu bilik. Dan dia puasa pakai gitu bilik, batal lah puasa. Bapa batal? Sebab itu tu akan dijilat-jilatkan indah hari ke dalam tak sedar. Batal lah. Sebab kita tolak-tolak lidah keluar masuk, tak sedar. Baik dah tak, benda-benda tu tak cipu. Tetap guna-guna kat sini, sedap. Tidak. Sedar, sedikit pada semua tu. Sebab itulah dia orang yang berpuasa. Kalau waktu zuhur, dah masuk zuhur, dia kumur-kumur, hukum ni masuk. Nak ambil uduk tu, kumur-kumur, masuk hukumnya. Sebab apa? Supaya nak jaga, jangan ada benda-benda dari luar yang masuk dalam mulut. Segala. Ini saja letak seperti pagi letak dekat bibir ini. Ketakkan dan hilangkan. Pergi di dalam diri itu. Boleh lagi ke dalam itu lah. Dah masuk dalam perut. Tanpa dia sedari. Maka dia kena kodok puasa. Kena kodok puasa. Dan berdosa. Berdosa kena bukan pakai itu. Berdosa. Sehari. Dia tak telah masuk perut ini yang berdosa. Membatalkan puasa. Ini yang berdosa. Tak ramai orang nak beritahu, tak apa dia, ustazah pun kena tak apa, pakai itu, memang pakai. Tapi, kalau nak juga pakai itu, nak merah gigi itu, taruh dawat merah. Dawat kekal. Dawat merah kekal. Taruh kat diri. Itu dia tak batal. Tak batal. Sebab apa? Sebab dia tu kekal. Dia tak apa, dia tak turun. Allah Allah. Baik. Ataupun inai, inaikan bibir itu, itu tak apa. Dan ataupun gunakan kertas merah yang kertas warna kertas bibir, itu dia tak batalkan. Pasal sebab dia tak turun dan dia tak kertas. Tapi kalau itu dia akan dapat mencari. Allah Alam. Baik. Itu maksud dia istihaban. Berpuasa, jaga puasa dengan bersungguh-sungguh. Kita berkira-kira. Ini kan boleh tak boleh ni? Boleh tak boleh ni? Kenal kira. Kalau saya buat ini kan apa jadi? Kemudian tak ada adil. Itu orang berpuasa. Kita berkira-kira. Bukan orang puasa, puasa lah. Dah kapur, puasa lah. Itu puasa adat. Ya. Bukan puasa ibadat. Puasa ibadat, kita mesti penuh keimanan. Dan berkira-kira. Tentang puasa, sangat sayang puasa, sangat jaga puasa. Kalau semayang, senang jaga sikit. Kenapa senang? Kerana semayang 10 minit. Paling panjang lah kalau semayang, 10 minit. Kadang-kadang 5 minit, yang saja semayang. Tapi kalau puasa, 13 jam. 13 jam nak jaga. Itu yang susah. Sebab itu Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi, mengatakan semua amalan makbul ini dicatat oleh malaikat. Diberi markah oleh malaikat pahalanya. Tetapi
Puasa tidak. Tidak pada puasa. Karena puasa itu, seorang hamba itu dia berpuasa kerana aku. Dan akulah yang menilai ibadat itu betul, dapat benar atau tidak. Dan puasa apa? Allah menilai. Allah Maha mengetahui. Malaikat lepas tangan tentang puasa. Malaikat tercatat itu. Kalau bangun sahur, mereka catat. Orang ini bangun sahur. Semayang tarawih, mereka catat. Dia semayang tarawih. Ya. Dia berbuka, mereka catat. Dia berbuka. Tapi masa tempoh dia berpuasa, mereka tak catat tentang puasa. Sebab apa? Allah mengatakan mereka tak catat. Allah yang mengetahui. Masya Allah. Allah menilai tentang apa yang dijaga oleh hamba yang sedang berpuasa itu. Adakah dijaga anggotanya? Adakah dia menjaga ya, menjaga puasa dia, lapar dahaga dia? Adakah dia menjaga hati? Allah Maha Mengetahui. Ya, Allah Maha Mengetahui. Itu maksud dia berpuasa dengan iman dan ikhtiar. Dan Allah Maha Mengetahui. Kadang kita tengok orang dia puasa tapi dah awal. Bukan orang berpuasa kaki pun sama juga. Dia puasa ni nak pergi semayang, nak pergi semayang dulu, pergi masjid, naik motor. Naik motor ke piang pakai. Kadang ke depan, pergi duduk gambar. Dia kekai, centeng kai, dia kekutut, naik motor, berani ini dia. Puasa. Dosa lah. Dosa. Dia tak tahu lah. Allah. Dan Allah Allah. Nanti tambah dia dah awal lah. Habis dia dah nampak apa nama tadi. Merokok, buka puasa merokok. Capai, main, buka puasa sampai rokok. Sedangkan rokok itu telah pun difatwakan oleh ahli-ahli majlis fatwa kebangsaan dan negeri-negeri telah mengeluarkan fatwa merokok itu haram. Fatwa dan baru-baru ini tak tambah lagi menyedut kita itu haram. Kita itu besar semua tentang gambar. Tiap gambar, tiap gambar kita jadi dan harap. Pasal apa? Sebab tak ramai orang kita cinta. Dan kita cinta itu pun warak dia datang mulai kita cinta. Orang-orang lain tak ramai. Kita cinta, dua je. Ada kita tak ramai, ada orang tapi kalau nak hisap kita pun sedia betul-betul kepala boleh tak boleh. Sebab sebab upaya hisap takut kuasa balik. Dan pasal pun nampak dunia itu goyang-goyang tanah berombak-ombak. Kita orang yang lupa hisap kita tu. Jadi hisap kita tu haram. Itu di-highlightkan. Tapi apa yang tak di-highlightkan, haram-haram tak di-highlight. Kok haram tidak di-highlightkan. Jadi sebab tu orang-orang buat bukanlah nak buat tak buat nak buat. Setelah-lah perkara tu macam perkara pilihan. Sebenarnya perkara tu bukan pilihan. Orang bila dah dihukumkan haram, maka tak ada pilihan. Dan orang ini nak marah tu lah. Kalau sedang nak marah tu, kita bagi dia sepiring. Sepiring apa namanya, goreng bagi ke, gabi panggang ke, sepiring beri ke dia. Dia tak nak makan. Agak dia minum, dia bagi tak nak. Masa bagi halal, agak tak pun. Itu mentaliti dan cara pemikiran juga. Sedangkan benda yang haram itu, kalau dia nyata haram dia, mesti ditinggalkan. So, nah, orang beriman, orang berpuasa, orang yang semahiyah. Mereka, apabila dah nampak tahu kalau hukum dia haram, tinggalkan. Sebab itu, haram berarti Allah Ta'ala tidak terima. Tuhan murka dan balasannya dosa. Dosa itu ujungnya neraka. Dan kita jadi orang Islam ni tak nak masuk neraka. Sebab tu jadi Islam. Allah Allah. Baik. Itu yang ke, yang keduanya puasa. Yang ketiga sedekah. Amalan sedekah. Ada bulan Ramadan. Sedekah walaupun sedikit. Walaupun dengan sedikit tamar. Walaupun dengan sebelah tamar. Rasulullah kata sedekah. Dia selalu bersedekah. Orang minta sedekah, beri. Jangan marah-marah orang tu. Tapi bulan puasa Ramadan ni, dia tengok situ baru lah, waktu masjid. Dia datang ni oleh orang-orang dari luar, Tanah Asyik.
asing dekat kononnya tak terhormat revolusi seksual dan gender dan tiga kali orang datang tiga kali orang datang orang Kashmir datang minta terhormat anak asing dia datang lenggang dia tak ada bawa apa-apa dokumen pun minta terhormat anak asing dia lah anak asing mungkin lah dia laku bapak nama ni maka orang pun tak pergi lah dia kata jangan pergi dulu tanya dia tengok dokumen tu. Dan pertama tengok pasport dia. Dia pasport dia datang sebagai apa? Dia pasport dia datang sebagai sebagai pelancong. Datang sebagai pelancong, sebagai pelawat. Maka dengan itu dia dah ada duit datang. Maka duit datang datang kalau pelawat. Yang keduanya, kalau dia datang minta derma, dia mesti dia direkod naik. Mesti dia apa nama disahkan oleh dia punya embassy. Kedutaan dia ataupun tempat dia di mana meratang diwakilkan bagi dia untuk semua dan disahkan oleh jaki, disahkan oleh polis, disahkan oleh jabatan agama baru boleh dia diterima. Tak boleh. Cuba kita pergi luar negara mesti diterima, dapat tak? Tak dapat. Tapi kita orang lain ni kalau kita tengok orang tu lah dia nak yatim, dia apa miskin ni, dia maknya dia apa nama bangla di Kashmir kita pun bagi. Padahal dekat tepi bibir mata kita ramai orang miskin. Ramai orang miskin. Ada orang ada janggur yang dia anak 5-6 orang. Walaupun dia bekerja tapi dia tetap miskin. Kerja kerani, dia ada janggur. Anak dah 5-6 orang. Suami dah meninggal. Lengkir tak ada lengkir pula. Suami dia swasta. Dapat. Ataupun ada suami, tapi suami pun kudur, suami sakit. Banyak pun sikit. Jadi itu kita tak berikan terbiarkan saja. Kenapa? Karena kita punya dasar kita, orang Malaysia ni masih boleh makan. Orang Malaysia masih boleh dapat bantuan. Kita beri bantu orang luar tu tak. Sedangkan mereka tu satu sedikit. Kadang-kadang dia tak tahu nak cakap apa. Tak tahu cakap lain. Padahal dah lama di sini dah. Orang-orang Kashmir datang. Dia tak tahu cakap lain. Dia tahu bantik murid. Cakap murid. Lepas tu orang saya cakap macam-macam cakap lain. Dia mandang. Saya tu sedang dia tahu. Dia tahu cakap lain. Cuma dia puluh-puluh tak tahu. Tapi dia pakai lah tempat, pakai tempat. Kita tengok orang-orang di India, orang Arab, saya jumpa dia dari orang lain. Pada setan pun jumpa juga. Abu Jahal pun pakai jumpa juga. Abu Lahab pun pakai jumpa. Kita dah tetap pengaruh dengan keadaan Allah Allah. Jadi, kalau kita dah berdekat, kita cukup. Yang pertama sekali, kaum kerabat kita sendiri. Adik beradik sendiri. Kan? Anak beranak ni, tengok ibu bapa, tengok bapa saudara, mak saudara, anak saudara, ya? Dan anak adik beradik kita. Tak ramai yang kita bagi tolong kita. Itulah Ramadan. Bukan Ramadan saja, lain-lain masa pun itu. Kemudian hasilnya ialah membanyakkan khairat, membanyakkan kebajikan. Yang keempat, kasratul khairat. Dalam Al-Quran, dalam negara tersebut Tadukul khairah. Naklah kamu berlumba-lumba untuk melakukan kebajikan. Macam-macam kebajikan. Sebagai bentuk kebajikan. Bukan kebajikan beri makan saja. Bukan kebajikan beri pakaian, beri baju saja. Kebajikan menenangkan orang yang dalam kesukaan dan menolong orang yang susah. Itu kebajikan. Tolong betul-betul. Jangan tolong dengan alam palang. Ya, kadang-kadang kita tengok masa bulan Ramadan ini majlis agama, majlis agama memberi bantuan kepada orang miskin. Orang miskin itu diberi bantuan dengan benda. Diberi bantuan beras, diberi bantuan minyak, gula, sebagainya. Dan diberi bantuan pula orang itu kena ambil, berat, bawa. Dan sedangkan Amir itu sendiri patut putih berat.